Nada Putra Jaya. Sesungguhnya semua harta di dunia serta semua kekayaan yang berlimpah bukanlah pedoman kebahagiaan dan bukan pula sebagai pameran. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa. Tak disadari harta yang digenggamnya itu semua amanat yang kuasa. Dari itu hati-hati dengan harta. Harta dijadikan pelita hidupnya, tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Terkadang harta membuat orang lupa merasa tinggi hati dan berkuasa. Tak disadari harta yang digenggamnya itu semua amanat yang kuasa. Dari itu hati-hati dengan harta. Oke, salam jumpa buat Mama Kuhung, Mama Lura, Bapak Polianto, Ibu Gadmis, semua berbahagia. Yang punya Rama Production. Buat Mama Dewi, Mama Johan, sedulur majikan. Betapa rugi orang yang mendewakan harta dijadikan pelita hidupnya, tak pernah dipikirkan akan kuasa Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Lebih rugi lagi orang yang merasa harta sebagai pembedaan dan manusia. Si miskin dipandang rendah di matanya, rasa hormat hanya sesama kaya. Dari itu hati-hati dengan harta. Yang punya Rama Production. Buat Bapak Mulyanto, Ibu Gadmin, semoga berbahagia bersama Nada Putra Jaya di sini. Harta dijadikan pelita hidupnya karena dipikirkan akan semua Tuhan. Dalam sekejap semua dihapuskan. Lebih rugi lagi orang yang merasa harta sebagai pembedaan dan manusia. Si miskin dipandang rendah di matanya, rasa hormat hanya sesama kaya.
Dari itu hati-hati dengan harta.